Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mau ke Naga tuh. Parkirannya tadi susah banget mau masuk. Oke, kita mau masuk ya. Ini tadi habis dari Naga langsung ke tempat servis mobil ya. Maaf yang belanja di Naga nggak sempet tak videoin karena ramai banget. Mariam, hey. Mariam betah banget ya, kayak di rumah sendiri ya, lari-larian sana sini. Papa. Emang harus ngomong. Harus ngomong halo ke depan. Mang masih kurang tidak beres bar ya. Kamu habis gak nasi gorengnya kak? Marah ya? Punya sama pizza, itu pecinya masukin sama itunya. Pecinya masukin. Bolehlah sayang yang kok tangan kok turun ke tangan. Jari mau ke sana nomas ya? Orang nomas orang nasi mana? Kayaknya dimakan dulu. Bunda nggak habis kalau nggak itu. Makan dulu. Hah? Terima kasih. Dimakan dulu. Tapi minta makan siapa? Dia juga. Masya Allah. Mau. Bunda nggak habis ya? Mau? Belum kok kok. Belum terasa.
Tak suapin Asia. Hah? Aman. Kadang cicik loh tapi apa aromanya kali ya kayak warung ya? Aromanya kayak warung. Masih potongin mau perih banget tuh, kira-kira mau baru mana hilang loh. Kira apa? Perih banget, potongnya apa itu? Masa? Mau baru mana terus hilang. Apa? Perih, nah perih. Terus ya, kayak orang ini ya? Sembut datang ya? Tangan emang mau? Gitu banget ya? Sayang, kamu sudah? Kamu pernah lewat, kencang ya? Kencang tak kencang aku. Mariam apa? Ambisa. Ambisa. Enak. Enak beli makan pizza. Tadi beli 2 dus ya. Tinggal segini nih dimakanin sama anak-anak. Anak-anakku pada doyan semua. Ini ada sedikit video aku masakin buat berbuka puasa suami dan anak ya. Kali ini aku masak tumis kacang sama tempe goreng, tumis kacang teri sama tempe goreng sama telur. Masaknya yang gampang aja buat buka nanti biar enggak repot-repot cari lauk. Kalau aku lagi berhalangan puasa ya teman-teman, jadi lagi enggak puasa hari ini. Aku lagi masak, alhamdulillah suami bantuin aku ngepelin rumah karena aku enggak sempat. Waktunya enggak ada, jadi suami aku bantuin ngepel. Masaknya udah mepet banget nih teman-teman. Mau maghrib baru mau masak, karena baru sempat masak. Alhamdulillah ada sedia sayur di kulkas, jadi langsung tak masak. Aku lanjut goreng tempe. Aku siapin wajannya sembari ngongseng kacang, sekalian tak sambil goreng tempe. Suamiku lagi ngepel, anakku Mariam yang paling kecil lagi anteng teman-teman, lagi nonton TV di depan TV, jadi alhamdulillah gak rewel. Biasanya nangis terus kalau aku di dapur.
aku goreng tempe dulu, tak tambahin minyak. Oh, ini sebenarnya minyaknya minyak Sanko, teman-teman. Cuman tempatnya pakai yang tropical. Langsungnya sudah matang ya, sama tempe gorengnya separuhnya sudah matang. Cepet teman-teman kalau masak ongseng-ongsengan. Kalau lagi repot, sediain sayuran yang cepet bisa dimasak, kayak kangkung, kacang, sama bayam. Aku biasanya kalau nyediain sayuran yang gampang buat dimasak, selalu stok di kulkas. Oke, habis itu aku mau lanjut goreng telurnya. Tuh sudah matang ya teman-teman. Alhamdulillah, menu aku sudah matang. Ada kacang diongseng, tempe goreng, telur goreng, tempe sama sambelnya.